Dan sebenarnya apabila kita bercakap mengenai ibu hamil, anak-anak dan penyusuan, ibu adalah yang paling baik dan paling berhasiat kerana ia mengandungi banyak vitamin, zat galian, dan ada yang mengatakan bahawa ini adalah susu yang paling baik sekali, yang paling natural dan ini yang digalakkan untuk semua. Tapi cara untuk kita memberikan itu yang memberikan perlukan sokongan dan juga dorongan daripada pelbagai pihak, apatah lagi suami dan sebagainya. Betul, dan kita saksikan apakah keunikan susu penyusuan susu ibu ini. Bayi dilahirkan dengan keinginan semula jadi untuk menyusu dengan susu ibu. Sifat bayi ini menjadikan proses penyusuan satu proses yang unik dan tiada gantinya. Kelenjar mamari dicipta dengan tujuan membekalkan hasiat terbaik bagi tumbesaran bayi. Penyusuan ibu adalah satu proses yang unik. Yang baik tentang susu ibu adalah ia mengandungi khasiat yang khususnya penting untuk bayi. Dan kebaikan untuk bayi ialah sebab dia mengandungi sel-sel yang hidup, dia dapat menentukan yang baik, mendapat pelalian yang sepenuhnya. Selain daripada itu, ia mengandungi khasiat yang lengkap dari segi gula, zat galian, vitamin, mineral, dan juga dari segi khasiat untuk pertumbuhan badan bayi dan juga pembesaran otak bayi. Beri yang terbaik untuk bayinya adalah susu ibu. Penyusuan susu ibu kepada bayi membekalkan khasiat zat lengkap yang memenuhi keperluan bayi. Antaranya membantu perkembangan otak dan sistem saraf serta meninggikan tahap IQ. Mengurangkan risiko penyakit kencing manis dan kanser kanak-kanak. Ia juga melindungi daripada penyakit alahan, mengurangkan risiko penyakit jantung di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara ibu dan anak. Langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk pastikan seseorang ibu itu berjaya menyusu bayinya ialah yang penting ialah menyusukan bayinya seberapa awal selepas bersalin. Sebaik-baiknya untuk menyusu seorang bayi ialah bila bayi perlu. Breastfeeding on demand. Kita tidak harus hadkan masa untuk berapa lama kita harus menyusu bayi. Maknanya itu kita menyusukan bayi hingga dia dah puas, dia dah lepaskan payudara sebelah, lepas itu kita alihkan dia ke sebelah lagi. Jadi ini adalah antara cara-cara yang kita dapat menentukan kejayaan. Yang penting juga jangan beri bayi puting kosong ataupun susu botol. Menyedari pentingnya program penyusuan susu ibu yang terbaik, Hospital Pantai menubuhkan kumpulan sokongan bagi menyalurkan pendidikan berguna kepada kaum ibu. Menambahkan pengetahuan tentang penyusuan ibu dan juga ia dapat lagi satu untuk ibu-ibu yang menghamil, dia dapat memberikan satu informasi yang lebih berkesan. Program ini juga memberi kebaikan kepada ibu-ibu yang telah bersalin, di mana ia menggalakkan dan menyokong para kaum ibu untuk menyusukan anak dengan lebih yakin dan juga dengan lebih efektif. Terdapat beberapa posisi menyusukan bayi, antaranya cara mendukung, mendakap, mendukung bersilang dan berbaring. Kedudukan bayi dan ibu pula harus tenang dan selesa. Bayi menghadap ibu dan rapat kepadanya. Kepala bayi disokong dengan kedudukan menegak dan menghadap payudara ibu. Jari ibu jauh dari areola. Pengeluaran susu ibu dapat dirangsang apabila ibu memikirkan bayinya dengan penuh kasih sayang. Jalinan kasih sayang yang bersemi antara ibu dan bayi yang baru dilahirkan tentunya bermula dengan penyusuan susu ibu.